Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan nge-vlog perayaan Hari Ibu sekaligus menerima hadiah YTP PKK Kota Kendari, dan alhamdulillah saya di sini dapat juara satu terbaik, makanya saya ingin ikut. Sekarang saya sudah di lokasi tempat upacara, yaitu di Tugu MTQ Kota Kendari. Dan sebentar lagi jam 7.00 itu undangannya akan segera dimulai. Dan setelah itu kita akan saksikan bersama-sama kira-kira hadiah apa yang akan saya peroleh. Karena ATP PKK Kota Kendari ini sebelumnya mengadakan lomba foto bersama ibu di salah satu sosial media, itu Facebook. Nah, alhamdulillah saya iseng-iseng ikut, dan ternyata alhamdulillah saya mendapat terbaik pertama. Nanti ini saya tampilkan foto saya, foto kemenangan saya bersama ibu saya, nanti saya tampilkan di sini. Oke, mungkin itu saja. Kita langsung saksikan video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, jangan lupa subscribe. Oke, so. Halo, assalamualaikum. Baik, alhamdulillah saya sudah di tempat saya sudah di kos, dan alhamdulillah hadiahnya saya sudah terima. Nah, tapi sebelum saya memperlihatkan hadiahnya, saya ingin bercerita terlebih dahulu ya. Nah, jadi ketika saya di lokasi upacara, saya langsung dipanggil oleh MC untuk duduk di lokasi yang sudah disediakan. Setelah itu saya langsung duduk bersama teman-teman jajaran yang foto terbaik 1, 2, 3 dan lomba-lomba juara terbaik yang lainnya. Di upacara itu dihadiri oleh seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Kota Kendari. Itu banyak sekali, ada banyak banget ya, saya lihat itu banyak sekali. Dan saya lokasi duduk saya, tempat duduk saya itu bersama dengan kantor wali Kota Kendari ya. Terus kemudian upacara memperingati Hari Ibu pun berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam. Setelah itu tibalah saat-saat yang saya nantikan, yaitu penerimaan hadiah. Saya deg-degan banget, sumpah ya, saya deg-degan banget karena ini pertama kali event yang saya ikuti itu yang luar biasa meriah banget ya, meriah banget. Dan ini event yang diadakan oleh TP PKK Kota Kendari itu sangat bergengsi ya. Artinya PKK Kota Kendari loh, ini provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari bukan tingkat kabupaten. Wah, saya tidak bisa berkata-kata seperti apa perasaan saya. Alhamdulillah. Kemudian saya dipanggil, kami juara-juara dipanggil untuk penerimaan hadiah lomba foto terbaik pertama. Disebut namaku, saya pun maju, dan alhamdulillah saya dapat hadiah, yang hadiahnya ini diserahkan langsung oleh wali kota Kendari. Nah, ini dia hadiahnya teman-teman. Ini dia hadiahnya. Hadiahnya itu satu, ini paket box, saya nggak tahu isinya apa, nanti kita unboxing sama-sama ya. Ini satu, ini ada tulisannya lomba foto bersama ibu terbaik satu. Kemudian ada ini piagam penghargaan, sertifikat, ini sertifikatnya ya. Kemudian ada bingkisan uang tunai ya, ada uang tunai, ini uang tunai. Jadi uang tunai yang saya dapat ini sini ditulis 750 untuk juara 1, dan untuk juara 2 itu 500, dan untuk juara 3 itu 250. Dan di bawahnya ada namanya paket More Life. Saya nggak tahu apa ini paket More Life. Nanti kita unbox sama-sama juga ya. Nah, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia pelaksana
PKK Kota Kendari. Terima kasih banyak atas hadiahnya. Masya Allah banget, saya sangat senang, bahagia banget. Dan terima kasih buat ibu saya. Tidak mampu berkata-kata seperti apa, tapi intinya saya sangat terharu ketika menerima hadiah, karena kita pemenang peserta apa juara itu kayak kita dihargai banget. Kita disalami oleh seluruh jajaran pemerintah, mulai dari kantor Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, dan termasuk dengan Ketua Umum PKK Kota Kendari. Saya bersyukur banget, saya berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih PKK Kota Kendari atas hadiahnya. Oke, mungkin langsung kita unboxing ya hadiahnya. Oke, saksikan terus ya. Baik teman-teman, kita langsung unboxing ya. Isi kotaknya kita unboxing langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata ini hadiah isi boxnya, kayak rupa alat ya, tempat-tempat kue seperti itu. More life. Oh iya, ini kan di sini di bingkisan uangnya ini ada tulisan paket More Life, dan ternyata paket More Life-nya ini di box itu. Nah, ini harganya Rp250.000. Ini harganya Rp250.000. Oke, kita langsung buka ya, kita lihat isinya itu seperti apa. Oke. Nah, ini dia isinya. Kemudian yang ini kayak ya, ini sama ini, ada empat ya, ada yang ukuran tinggi, sama ada yang ukuran sedang, sama ini, terus penutupnya ini. Sudah, guys. Oke, selanjutnya kita lihat ini piagam, unbox piagamnya ya. Di sini ditulis terbaik satu lomba foto bersama ibu kandung. Nah, isinya itu seperti ini. Ini seperti ini. Pemberdayaan dan kesehatan keluarga PKK, tim penggerak PKK Kota Kendari. Piagam penghargaan diberikan kepada sebagai terbaik satu lomba foto bersama ibu kandung dalam rangkaian kegiatan Hari Ibu yang dilaksanakan oleh TP PKK Kota Kendari tahun 2019. Nah, ini ketuanya itu Nyi Haja Sri Lestari Sulkarnain SPD MSI. Oke, makasih. Terus ini hadiah intinya, berupa uang tunai Rp750.000. Kita cek ya. Nah, ini dia hadiahnya. Alhamdulillah banget ya. Makasih banyak. Oke. Itulah tadi unboxing hadiah saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada TP PKK Kota Kendari atas hadiah yang telah diberikan untuk saya. Semoga TP PKK Kota Kendari semakin sukses, maju terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.